Baru pertama ya? Iya, tapi ini kan ada bekas lipat sesar. Jadi kalau misalkan duduk, bakal perih nggak ya? Soalnya kan nggak serata sih. Itu luka sesarnya udah sembuh kan? Udah. Tinggal di mana? Tinggal di Lembang. Oh, di Lembang. Sama tanah benang sakit yang mana ya? Wah, aku gak tahu tuh tanah benang. Belum pernah. Oke ya. Kenapa pengen di pusat? Lebih kan sering banget pakai baju yang crop gitu. Oh. Ini sering berenang gak? Gak bisa sih. Soalnya tantangannya kalau pindik pusar baru itu 1-2 bulan pertama gak boleh berenang. Gak boleh berenang air panas juga. Mandi di bathtub juga gak boleh. Pokoknya pindikannya gak boleh terendam. Air hangat atau air dingin gak boleh? Boleh. Air hangat, air. Yang gak boleh itu sabun. Jadi pakai dilewat aja. Nah, jangan disabunin daerahnya. Jangan sengaja disabunin. Kalau kelewat aja apa? Lagi deh. Tahu tempat ini dari mana? Dari IG, tapi dikasih tahu sama teman Lutfi. Iya. Tapi kalau ketekan-tekan boleh. Asal jangan disengaja ditekan-tekan aja. Sakitnya harus ditutus doang. Iya. Tapi pas udah nggak ditusuk? Ya udah enggak tuh. Nanti keluar dari sini udah nggak sakit. Pas apa? Keluar dari situ? Setelah keluar dari ruangan ini ya udah nggak sakit lagi. Jadi pas di ruangannya sakit? Iya kan dipakai jarum. Sih ya, kayak gitu. Kan pakai jarum supaya pasti ya tuh. Aslinya pakai anestesi sendiri? Enggak. Siapa yang nilai drawingnya? Berguru lain bohong. Illustration bisa. Sakit banget. Hah? Enggak. Deg-degan deh. Fokus sama hasilnya aja. Antingnya udah bener ini? Iya. Ini jarumnya. Expirednya 2023 ya. Bulan 8 masih segel baru. Sekali pakai. Siap ya? Nafas. Boleh, tarik nafas yang dalam. Keluar ya. Siap? Tunggu aja ya. Udah selesai. Mana? Sakit? Sakit tanam benang sih. Cepat kan kalau ini mah. Jangan sering disentuh-sentuh, jangan kena sabun mandi. Terus? Jangan gak boleh berenang dulu, berenang air panas juga. Nanti kalau mau ganti, ini penyembuhannya agak lama ya? Penyembuhannya agak lama? 6-12 bulan. Jadi kalau mau ganti, nanti paling nggak di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama? Iya. Jadi kalau mau ganti, kesini aja. Nanti kita bantu. Ini gambarnya apa? Dibersihin sehari 2 kali habis mandinya. Tapi nggak bakal lambat nana gitu? Asal jaga kebersihan aja. Oke. Iya, makasih ya.